Adik. Hey, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, okay? Happy watching. Tar. Ini harus dipikirin dulu cara nangkepnya, Pak. Pak, jangan terlalu dekat, Pak. Dia bisa loncat lumayan jauh, Pak. Lihat, di depan Panji ini ada seekor ular yang gede banget. Ini piton reticulatus. Kancah kendang mungkin panjangnya lebih dari 7 meter. Dan ini merupakan ular yang sudah tua ya umurnya. Hati-hati, ini gede banget. Hati-hati ya. Jangan terlalu dekat. Jarak tetap 2 meter ya. Jarak 2 meter di depan ular. Jangan terlalu dekat. Ini bukan ular kecil soalnya. Jarak 2 meter di depan ular. Sambil buat tenaganya. Bahkan ketika Panji dudukin ekornya, dia bisa bawa Panji loh, bisa nyeret. Kondisi hutan yang masih bagus dan jarang didatangi orang membuat satwa yang hidup di daerah ini dapat berkembang biak dengan sempurna tanpa adanya ancaman dan gangguan. Minimnya faktor ancaman dan gangguan inilah yang bisa membuat umur satwa di daerah ini lebih lama dan yang pasti mereka dapat tumbuh.
Hari mulai sore, kami pun memutuskan untuk tak melanjutkan perjalanan menuju arah hulu. Hujan yang tidak bisa diprediksi menjadi salah satu pertimbangan bagi kami untuk mengurungkan niat meneruskan perjalanan ke arah hulu. Perjalanan pulang akhirnya menjadi satu-satunya pilihan terbaik bagi kami. Seandainya setiap orang tahu tentang air dunia dapat kita. Kondisi arus air sungai yang masih kuat membuat perjalanan pulang kali ini lebih cepat. Kerja mesin motor tempel di perahu kami pun tak seberat waktu berangkat tadi, karena dorongan arus sungai menambah kencang laju perahu. Ada yang agak berbeda dengan perjalanan waktu berangkat tadi. Alam seakan membisu, sama sekali tak terdengar suaranya. Hanya gerimicik air dan suara mesin tempel perahu yang dominan terdengar di telinga. Keheningan alam pun pecah seketika saat sesosok reptil berbisa yang sedang bersembunyi di balik dahan tertangkap pandangan mata salah seorang teman yang cukup awas. Ini ada seekor ular lagi nih, sama kayak yang pertama tadi pagi tangkap, ular cincin emas juga. Cuman yang satunya ini ularnya lebih besar ukurannya. Nah sekarang kita lagi ngatur strategi untuk gimana caranya supaya ular itu bisa ditangkap. Oke. Kepalanya udah ngarah ke air tuh. Cincin emas endemik Sumatera berhasil saya kendalikan. Sementara ketegangan teman-teman di atas perahu pun mulai berkurang setelah mesin dapat kembali hidup. Satu ekor ular cincin emas lagi nih. Lumayan besar dan yang ini juga sama besarkan. Kayaknya misalkan burung nih. Perasaan antara hidup dan mati sangat saya rasakan dalam petualangan kali ini. Hanya keberuntungan dan kepasrahanlah yang membuat saya dan teman-teman tetap bertahan dan bisa kembali pulang dengan pengalaman baru yang sangat berharga. Hari ini petualangannya emang benar-benar menantang. Soalnya saya bisa menyusuri sungai.